Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangho. Ini adalah suasana air mancur di Taman Impian Jaya Ancol pada malam minggu ini, guys. Pengunjung banyak juga yang berdatangan ke Ancol nih, guys. Dan banyak juga yang sudah keluar dari Ancol, guys. Itu kalau kita lihat dari pintu gerbang, mobil yang antri keluar dari Ancol ini cukup panjang karena barangkali sudah puas berwisata di daerah Taman Impian Jaya Ancol pada hari Sabtu tadi siang, guys. Nah, di sekitar air mancur ini banyak wisatawan yang menonton melihat atraksi dari pertunjukan air mancur. Lampu-lampunya bagus, guys. Kemudian air mancurnya sedang dihidupkan diiringi dengan musik, sehingga banyak pengunjung yang mengelilingi bundaran air mancur ini, guys. Nah, inilah kelihatan Taman Impian Jaya Ancol pada malam hari, guys. Di tengah laut itu nampak lampu hijau perahu. Penumpang perahu juga malam-malam ini masih ada, guys. Kalau kita lihat ke bundaran air mancur, mobil juga lalu lalangnya banyak, guys. Kemudian restoran Bandar Jakarta juga itu tamu pengunjungnya cukup banyak, guys. Inilah penampakan Taman Impian Jaya Ancol bila dilihat dari lantai 9 apartemen Ancol Mansion atau di Tower Pacific Ocean, guys. Pada siang hari, suasana air mancur yang di tengah-tengah Ancol atau di depan rumah makan Bandar Jakarta Ancol ini, guys, sedang mancur semuanya, guys, diiringi dengan lagu-lagu. Coba kita lihat, guys. Saat ini jam 12.30 siang, guys. Inilah suasana Ancol siang hari ini. Banyak mobil yang masuk dari pintu gerbang Ancol Timur, guys. Itu pintu gerbang masuknya, guys. Suasana yang ada di seputar danau itu, guys. Di situ ada parkir dua perahu. Jadi kalau yang mau naik perahu, menyusuri tepi danau ini, guys, tepi pantai Ancol ini, ya bisa kita naik perahu itu. Ada satu yang sedang berlayar dan keluar dari danau buatan ini, guys, menuju ke laut lepas. Dia menyusuri lepas pantai Ancol ini, muter, mungkin ada agak ke tengah sedikit, tapi dia tidak terlalu jauh, guys. Air mancurnya, guys,
Jadi bentuk air mancur itu macam-macam gas, tergantung dari lagunya yang di setel. Lalu lintas kendaraan dari dan menuju dari Tanjung Priok menuju ke arah Grogol atau ke arah Bandara Soekarno-Hatta itu nampak dari sini, nampak jelas ya kendaraan-kendaraan yang lewat itu, gedung-gedung bertingkat juga banyak kelihatan. Mangga Dua Square itu yang ada gedung yang warna biru tugas.